asal kalian tahu, Kisoma mati karena dia dibunuh oleh Nyai Rompang Rai. Aku tidak percaya, Paman. Aku yakin sekali, Paman Amuk Marugul pasti hanya mengarang cerita saja. Putriku, dalam persidangan seperti ini, jika kamu ingin membantah, kamu harus memiliki bukti. Apakah kamu punya bukti, nak? Ada apa ini? Kalau kami rusak, kena makan amat tikus. Dia sama kami pada krian. Dimakan oleh tikus. Benar itu, Kak. Tikus dari mana? Pasti tikus itu kiriman dari Dewi Arumdalu. Karena dia murka, karena tidak diberikan sesajen. Benar itu? Kalau begitu, ayo kita lihat. Ayo, Paman. Baik, Raden. Ayo, kita lihat. Raka Amuk Marugul, ada dua masalah yang sudah menjerat. Yang pertama adalah percobaan pembunuhan dengan racun ular demokrasi. Percobaan pembunuhan. Tidak, Rai. Tidak seperti itu. Aku benar-benar sangat tidak tahu kalau racun ular dung raja itu benar-benar sangat mematikan. Yang aku tahu kalau ular dung raja adalah obat tidur, Rayiku. Apa rencanamu? Sehingga kau harus mendapatkan obat untuk menidurkan seseorang. Rai. Ya. Aku benar-benar sangat mengakui kalau aku benar-benar bersalah, Rai. Aku memerlukan racun untuk meraja. Karena aku ingin menidurkan Nyimas Rarasantang. Agar Nyimas Rarasantang tidak melaporkan kepada Rayiku, Prabu Siliwangi, sang penguasa kerajaan Pajajaran atas kesalahpahaman jurus bajing kiriku, Rayiku. Dari mana kau mendapatkan racun itu? Rai, aku mendapatkan racun ular dung raja dari Kisoma, Rai. Tidak mungkin.
Paman Soma tidak mungkin melakukan hal jahat seperti itu. Nyimas, mohon maaf. Nyimas tidak tahu kalau Kisoma adalah anak buah Nyi Rompang, Nyimas. Untung aku bisa membunuh tapi bodoh itu. Jadi aku bisa mengkambing hitamkan dia. Sekali lagi, hamba mohon maaf. Rupanya kamu berani melawan Toki Soma. Ternyata lumayan juga kanuragan orang ini. Baiklah, aku harus gunakan jurus andalanku. Dasar manusia tidak berguna. Nyimas, dan mohon maaf raiku, dan mohon maaf kepada penggawa-penggawa kerajaan Pajajaran yang terhormat. Asal kalian tahu, Kisoma mati karena dia dibunuh oleh Nyai Rompang Rai. Aku tidak percaya, Paman. Aku yakin sekali, Paman Amuk Marugul pasti hanya mengarang cerita saja. Putriku, dalam persidangan seperti ini, jika kamu ingin membantah, kamu harus memiliki bukti. Apakah kamu punya bukti, Nak? Dinda Subanglar, putriku. Baiklah. Karena tidak adanya bukti yang cukup bahwa Raka yang memiliki racun itu. Untuk itu, aku putuskan kau terbebas dari hukuman ini. Aku benar-benar tidak menyangka ibunda bisa membela ibunda Ratu Kentering Manik seperti itu. Putriku, ibunda melakukan semua ini karena ibunda pernah bersumpah. Bersumpah apa, ibunda? Pada waktu itu, ibunda, Ibunda Kentering Manik dan ayahandamu sedang berburu. Ayahandamu pergi mencari buruannya. Dan tinggal ibunda juga Ibunda Kentering Manik di tengah-tengah hutan. Dan tiba-tiba datang sekelompok perampok. Bagaimana tangan Yunda? Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Rai. Rai, terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Iya, Yunda. Sama-sama. Aku berjanji. Aku akan membalas budi baikmu. Aku bersumpah. Jika ada bahaya yang mengancam nyawamu, aku akan berusaha menyelamatkanmu sebisa tenagaku. Thank you.
Jika Ibunda Kenterimanik tidak menolong Ibunda, Ibunda tidak tahu apa yang akan terjadi pada Ibunda, nak. Yunda Subanglarang, kau memang terlalu mudah untuk dibohongi. Kalau saja kau tahu siapa orang-orang itu sebenarnya.